Gerakan Pemuda Mahains Kabupaten Sintang berikan dukungan kepada Wiro Pranata sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada di Bumi Serentang tahun 2024 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal GPM DPC Sintang, Pintau, usai menyerahkan berkas dan formulir calon kepala daerah kepada Partai Demokrat Sabtu 20 April 2024 siang di Sekretariat GPM DPC Sintang, Jalan Pertamina, Kilometer 4, Sintang. Pintau menjelaskan, GPM Sintang mendorong Wiro Pranata untuk maju sebagai calon kepala daerah pada pemilu kada tahun ini karena dinilai layak dan patut untuk mendapat dukungan dari GPM Sintang. Untuk itu, pasca pengembalian berkas bacalon kepala daerah ini, GPM Sintang segera menginstruksikan kepada jajaran pengurus pada tingkatan masing-masing untuk segera menyiapkan diri dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang telah direkomendasikan pengurus GPM Sintang. Sabtu tanggal 20 April 2024, bertempat di Media Center DPC Gerakan Pemuda Merenges GPM Kabupaten Sintang, kami selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Pemuda Merahinis GPM Kabupaten Sintang telah mendaftarkan secara resmi nama Wiro Pranata ST MM, jabatan Ketua DPC Gerakan Pemuda Merahinis GPM Kabupaten Sintang, alamat Jalan Munduk Serantung Gang Evata, Kelurahan Kapuas Kananulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Sintang periode 2025-2030 melalui DPC Partai Demokrat Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Hendriono memberitakan.